Let me talk to you. Okay, welcome back guys to WJTV, KKJTV, Raw after Crown Jewel. Cukup lah, sangat intense. Dimulakan dengan Sami Zayn yang nak mencabar Seth freaking Rollins untuk the World Heavyweight Championship title. Rollins kata dengan Sami, "It got your name for the title. Bila yang kau nak? Bila kau nak?" Sami Zayn kata, "Right here, right now, on Raw hari ini." So, diorang pun mulalah match. Mula match yang bestnya si Sami Zayn, saya rasa dia buat sharpshooter ala dia punya lah. Sharpshooter dia tu hampir-hampir mengena. Memang belakang si Seth Rollins sakit betul belakang. Dia ada guna macam salon plus belakang, apa, di belakang dia tu. Okay, dia bagian tunjang, sakit. Tapi bila si Seth cuba untuk counter, dia flipkan si Sami Zayn. 1, 2, 3, Seth retain title. Bayangkan, baru saja defend title bersama dengan si Drew McIntyre. Hari ini terus from Crown Jewel tadi, terus ke Mandanat Raw. Cuba lagi. Okay, dicabar oleh Sami Zayn. Tapi ialah Sami Zayn harus akur bahawa it's not his time. Bukan senang. Ini bukan macam you berlawan dengan Roman Reigns. Different kind of scenario. Okay, back to the other matches. Okay, sebelum berlakunya marah-marah si GM kita tu, iaitu yang berbahagia GM kita tu, Raw tu, Adam Pearce tu, dia dah mula manas bila perlawanan dikacau oleh women's division tu, dia mula marah. Dan climax dia marah tu bila dia melihat Judgment Day plus McDonald menentang Seth, Sami, Jey Uso dan juga Cody Rhodes. It's a 4-on-4 situation. Jadi pada Survivor Series, 4 of this 8 orang ini akan bertembung dalam ala Hell in a Cell lah. Kalau anda tak biasa tengok Survivor Series, boleh tengok yang lepas punya The Bloodlines versus Team Sami Zayn, Kevin Owens dan juga The Bloodlines plus The Uso dan juga Sami Zayn menentang apa tim seorang itu? Lupa saya. Video discuss tentang dia orang menang. Dan itu tahun lepas atau tahun lepas 2022 before lah the cracks of Bloodlines dah pecah tu. Okay. Now, jadi main contender untuk menentang Mami dalam Survivor Series, Mami akan defend title dia di Survivor Series adalah Zoe Stark yang juga terlibat sama dalam The Fatal 5-Way, tapi Mami menang. Ini Zoe Stark 1-on-1 dengan Mami. Okay, bolehlah tu. Mami akan retain. Why? Sebab dia nak pergi buat tour di Australia tahun depan. Takkanlah Mami tour negeri sendiri tak ada title plate kan, so dia akan retain lah. Lagi boleh retain. Okay. Untuk the 4-way match antara The Miz, Bronson Reed, sebalik lagi tu, Ivar dengan seorang lagi di depan nama dia, dimenangi oleh The Miz. Sayang, saya ingatkan Bronson akan menang, tapi tak, The Miz akan melawan dengan Gunther di Survivor Series untuk The Intercontinental Title. Mungkinlah WWE
berilah muka sikit dengan The Miz. Sayang, kesian The Miz. The Miz cuma menang sekali saja World Champion. Itu pun beri muka lah. Saya rasa The Miz ni karakter dia, betul lah, karakter dia adalah dia lift up wrestler lain. In the end, dia yang tak lift up untuk yang lain pula. Okay, so that's it. Okay. Dan juga adalah match lain lah, Shinsuke menang. Dan adalah a part of the team cuma nak lawan dia. Okay. A part of the Alpha Academy nak lawan dia. Siapa nak tersuruh nama dia? Okay. Maaflah, saya ni pun baru dalam bidang wrestling ni, maafkan saya. Ada ingat, ada lupa lah. Okay, tapi yang the main storyline dia adalah, nah, Adam Pearce yang marah-marah. Adam Pearce marah-marah dah fed up dah. Sepatutnya Adam Pearce tak awal-awal dah beritahu bahawa enough is enough for Judgment Day and also team apa, team Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn, siapa lagi seorang tu? Sami Zayn dengan seorang tu, ya? Apa seorang itu, Sami Zayn juga. Seorang gila siapa nama seorang tu? Cody Rhodes, Sami Zayn, Jey Uso dengan seorang lagi tu lepas yang ini. Four on four. Okay, kalau dulu Seth Rollins in this side dengan Judgment Day, tambah JD McDonagh, so 4-on-4 lah ini. Tapi selalunya macam War Games ni antara SmackDown dan juga Raw, jadi saya pun pelik juga lah. We will see the format nanti lah. Okay guys, that's all for today. Yang jarang-jarang yang tengok saya smart kerana saya merasakan connection dengan si Adam Pearce. Jangan lupa like, comment, subscribe KTV. Bye. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby.